seorang anak muda yang punya tanda-tanda bunuh diri, seorang ibu yang kemurungan, seorang suami dan ayah tiri yang hidup dalam dunia sendiri, seorang guru yang punya sejarah tersendiri. Nama aku Fitri. Ini cerita aku. Cerita tentang ibu, Pak Cik Rizal dan Cikgu Arifin. Cerita kenapa aku pilih untuk pergi bertemu dengan ayah. Kenapa aku pilih untuk hentikan semuanya? Dan kenapa aku pilih jalan ini? Tunggu sekejap, wahai kasih, kerana hujan pasti renyai. Masih renyai. Pasti renyailah. Masih renyailah, abang. Bukan pasti renyai ke? Masih renyai. Kalau saya kata masih renyai, masih renyailah. Baiklah, sayang. Okey, kemeja dah elok. Nisai pun dah elok. Tapi warna tie ni tak kena dengan baju kemeja awak. Situ kain lain, eh? Tapi ni kan tie kegemaran saya. Ya, abang, saya tahu. Tapi warna tie ni tak kena dengan kemeja abang. Saya ganti yang lain, eh? Okey. Sayang. Tunggu sekejap. Tak, nanti Fitri tengok. Malulah. Okey je. Tunggu sekejap. Wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Tunggu sekejap dalam pelukan asmaraku. Pakcik Rizal bukan ayah Fitri. Berhenti. 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 Rutin harian. Betapa keluarga kami kelihatan bahagia. Dan betapa mudahnya semua orang ditipu dengan gambaran tadi. Itu bukan rutin harian aku. Rutin harian aku tidaklah dipenuhi dengan senyuman, kebahagiaan dan kasih sayang seperti tadi. Itu hanyalah gambaran ilusi yang semua orang mahu lihat. Sebuah keluarga bahagia, hidup tanpa masalah. Tapi sayangnya, realiti hidup aku sangat jauh beza. Rabu, 11 malam.
Malam ni panas. Aku tak boleh tidur. Hati aku tak tenteram. Macam ada benda yang tak best. Dekat dapur. Masa Tri naik, dia ikut Tri naik, ayah. Tri tak perasan, ayah. Ayah, tolonglah, ayah. Tri nak jumpa dengan ayah. Ayah, tolong. Tadi Abi, dia buat benda tak elok dekat Tri. Ayah, maafkan Fitri, ayah. Fitri tak sekuat yang ayah sangkakan. Fitri gagal, ayah. Fitri gagal. Fitri dah cuba dah, tapi Fitri penat, ayah. Dah tiba masanya untuk Fitri tamatkan semua ni. Untuk semua orang, maafkan Fitri, ayah. Maafkan Fitri, Tuhan. Nama aku Fitri. Pada masa ini, saat ini, aku ambil keputusan untuk pergi bertemu dengan ayah. Ayah, tunggu Fitri. Sekejap lagi Fitri akan ke sana. Dan kita akan bersama buat selama-lamanya, ayah.